Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati hadirin hadirat yang hadir baik yang langsung ataupun secara virtual dan mudah-mudahan semuanya dalam ridho dan mafir Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pendidikan khususnya dalam situasi yang pandemi COVID ini, yang pertama pada prinsipnya saya mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Ki Hajar Dewantara, yang dimana sekalipun hari ini ada situasi seperti ini, tapi proses belajar mengajar tetap dilanjutkan. Kemudian juga persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan bidang teknologi. Termasuk dalamnya adalah masalah ekonomi, masalah politik, dan juga hal-hal yang lain karena dampak dari COVID ini. Semua negara kami yakin, termasuk Indonesia, berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran corona ini. Tetapi sampai hari ini, kita tahu belum bisa sesuai yang dengan kita harapkan. Tetapi tetap, sekalipun kita hari ini seperti ini adanya, penyediaan sumber daya manusia sebagai estafet kepemimpinan negara kita, sebagai estafet perjuangan, dan juga sebagai estafet roda pemerintahan tetap harus berjalan. Maka dengan loncatan-loncatan teknologi, dengan fasilitas-fasilitas media sosial, apapun namanya, kita harus tetap melaksanakan proses belajar-mengajar untuk anak bangsa dan untuk kemajuan kita semua. Di tengah pandemi COVID ini, sistem pendidikan harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran bagi semua siswa, bagi semua guru yang harus mampu menyampaikan ilmu-ilmunya terhadap anak didiknya dari waktu ke waktu sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan juga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebijakan pendidikan berbasis teknologi menjadi booming hari ini. Karena memang pembelajaran melalui online, seminar melalui online, rapat melalui online, sekarang sudah tidak kaku lagi. Sekarang sudah bukan hal yang baru lagi, tapi sudah menjadi kebiasaan. Apalagi kita tahu hari ini adalah eranya 4.0, eranya gadget, eranya medsos. Siapa orang yang menguasai dunia tentang teknologi komputer, loncatan-loncatan media sosial, dan yang lainnya, itulah dia yang akan menikmati perubahan ini. Tapi kalau mereka tidak menguasai hal semacam itu, maka dengan sendirinya akan termarjinalkan. Penyelenggaraan Ki Hajar tahun 2021 oleh Pusdatin Kemendikbud merupakan sinergisitas dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan kompetensi bagi siswa dan guru untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tantangan di masa yang akan datang, seleksinya semakin ketat, persaingan semakin ketat, seleksi semakin sulit, persaingan semakin sulit. Hanya mereka yang memiliki kemampuan yang bisa bertahan dan tangguh dalam setiap kehidupan ini. Ki Hajar Dewantara 2021 memberikan ruang untuk bereksplorasi bagi siswa untuk dapat memiliki keterampilan berpikir yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh siswa di Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti Ki Hajar 2021.
demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita memahami bahwa pendidikan adalah salah satu alat untuk mencapai cita-cita, untuk meningkatkan citra diri, meningkatkan citra bangsa, dan juga meningkatkan citra negara. Terima kasih. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.